kehidupan itu sendiri sih. Lebih pada kayak jendela untuk aku ngelihat hidup itu lebih dalam. Dan seperti halnya kehidupan juga, lo art is not about perfection. Cuman seringkali aku lihat ini kayak orang-orang itu terjebak, ya mereka berlomba-lomba untuk ngejar kesempurnaan itu, yang pada akhirnya ya mereka dapatkan sih, cuman ya ujung-ujungnya hanya untuk status sosial atau untuk muasin pandangan orang lain sebagainya. Masalahnya nih, dalam hidup kan kita diminta untuk tampil dan berdampak. Ya salah satunya kalau dari aku sih, aku berdampak melalui seni ini. Cuman gimana caranya untuk tampil? Kalau aku sih mikirnya simple ya. Ya karena aku tahu kan, kita manusia tidak sempurna, ya aku berusaha sama halnya dalam aku berkarya juga. Ya aku berusaha untuk melakukan apa yang tidak sempurna itu sesempurna mungkin. Dalam pengalaman pribadi, kehidupan sehari-hari, lihat realita yang ada, paradigma sosial, ya hal-hal ini yang jadi filosofi aku untuk berkarya, untuk menggambarkan apa yang ku alami selama, gimana cara aku memandang hidup selama ini, aku tampilkan lewat karya. Kalau kenapa kamu ambil jalan seni? Menurutku seni itu lebih kepada kayak pilihan ya, sekali seumur hidup. Kita nggak tahu ke depan kita kenapa dan gimana. Tapi buat aku kayak kita hidup cuma sekali. Aku nggak mau nyia-nyiain waktu di sini. Aku tahu passionku di mana. Aku ambil keputusan itu. Ya bukan cuman karena ngelihat oh uangnya gimana dan sebagainya. Menurutku art is not just about the money, it's about creating legacy and make this world little nicer.